ngapain aku bohong sih? Lagian ngapain sih aku janjian sama cewek lain? Itu namanya selingkuh. Masa aku selingkuh dari kamu? Ya udah, ya masuk. Sekarang? Oh, serius? Oh yaudah, iya iya om ya. Saya kesana sekarang, sekarang om. Iya iya. Sayang, aku harus ke tempatnya Om Herman. Tadi barusan nelfon nih, barusan banget nelfon. Penting katanya, makanya saya harus kesana. Yakin Om Herman yang nelfon? Om Herman yang nelfon. Yaudah, sini aku mau liat nelfon kamu, aku mau liat panggilan terakhirnya siapa. Kok gini? Tadi kan gue cuma pura-pura terima telepon. Kok bengong? Sini handphone nih. Sini. Didi. Enggak. Gini ya. Aku itu gak ngebohong. Sekarang pertanyaan aku gini. Kamu itu kenapa sekarang curigaan sama aku? Hah? Jangan-jangan kamu udah gak sayang sama aku. Makanya bawanya curiga. Biasanya kan begitu. Iya, lagian kamu ditanyain gitu malah panik. Atau jangan-jangan bener ya? Kamu janjian sama cewek lain? Ya. Enggak, aku mau janjian sama cewek lain. Barusan itu Om Herman, bener. Ngapain aku bohong sih? Lagian, ngapain sih aku janjian sama cewek lain? Itu namanya selingkuh. Masa aku selingkuh dari kamu? Ya udah, ya masuk. Tika. Halo, Tik. Iya, ini gue udah di depan nih. Ya, gue masuk sekarang ya. Oke, dadah. Ayo. Sayang, ayo. Iya. Ayo pulang. Beb. Hati-hati dulu. Jangan kabur. Enggak, sayang. Biarin aku yang ngurus. Ini urusan laki-laki. Enggak. Kamu anteng-anteng aja di sini, duduk. Biar aku yang ngurus. Harus dikasih pelajaran orang itu. Duduk, sayang. Duduk. Wah, jangan kabur. Itu mana lah ini si Arga? Lama kali lah dia. Untung Bang Bonar masih ada urusan. Diberitahukan kepada semua pengunjung kafe Beetle untuk segera keluar dari kafe karena terjadi kebakaran. Beneran memutusin aku? Kamu kenapa? Tadi kan aku ngejar orang yang nabrak kamu kan. Aku sengaja muter dari belakang. Tiba-tiba pas aku lari, aku ngeliat pantry-nya kebakaran. Aku madamin api dulu. Aku madamin api sendiri lu. Terus aku inget kamu, aku panik. Aku keluar, aku nyariin kamu. Ternyata kamunya gak ada. Aku ditinggal. Jadi kamu ninggalin aku karena kamu madamin api. Ya ampun Arga, maafin aku ya. Aku nggak tahu. Aku kira kamu ngilang gitu aja ninggalin aku. Ternyata kamu madamin api. Maafin aku ya Arga. Udah kamu lupain aja WhatsApp aku yang tadi. Aku sayang sama kamu Arga. Aku juga sayang sama kamu tahu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Enggak putus kan? Mungkin aku harus katakan aku kehilanganmu. Tapi aku sadar itu semua sudah berlalu. Semua. Gua enggak jadi diputusin sama Feby. Untung gua punya teman yang jago makeup. Sekarang gua harus urus masalah gua sama si Tika putar-putar.